Jelang laga timnas Indonesia kontra Timor Leste, ada kabar mengejutkan, jika Miss Hilgers mengalami insiden hingga nyaris pingsan, pelatih FC Twente ungkapkan rasa khawatirnya pada media. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Nama Miss Hilgers belum lama ini jadi perhatian di Liga Belanda, setelah ia masuk dalam daftar pemain yang paling disorot. Sorotan itu muncul setelah beberapa hari ia ditelepon oleh Sintayong. Seperti diketahui, nama Miss Hilgers dalam beberapa waktu belakangan tengah hangat diperbincangkan di pecinta sepak bola Indonesia. Hal itu lantaran ia masuk dalam daftar pemain yang dibidik Sintayong untuk dinaturalisasi. Menariknya, sosok penggawa FC Twente ini tak hanya tengah jadi perhatian publik sepak bola Indonesia tetapi juga di Liga Belanda. Hal itu setelah ia masuk daftar pemain paling disorot di Liga Kasta teratas Belanda tersebut. Ia berhasil bertengger di puncak daftar mengungguli dua pemain SC Cambuur Alex Bangura dan Mies Houdemakers. Keberhasilan itu tak lepas dari performanya nan apik di musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Bersama FC Twente, bek berdarah Belanda Indonesia ini telah bermain dalam 19 laga. Tak hanya mampu menjaga lini pertahanan, ia juga turut menyumbang satu asis dan juga membukukan satu gol. Penampilannya yang apik turut membawa FC Twente berada di posisi ke-6 klasemen Liga Belanda musim ini. Pemain FC Twente keturunan Indonesia, Miss Hilgers, sempat mengalami benturan keras di kepalanya ketika menghadapi AS Alkmaar pada Piala Liga Belanda. Namun, pada saat jeda babak pertama, Hilgers akhirnya diganti karena baru saja mengalami benturan keras. Menurut pengakuan pelatih FC Twente, Ron Jans, pemain berusia 20 tahun itu mengalami pusing dan sempat nyaris pingsan. Namun, Jans mengatakan bahwa Hilgers sudah bisa kembali. "Kami senang karena dia saat ini sudah tidak merasakan gejala," kata Rons, dikutip dari satu Twente. "Dia saat itu pusing dan kemudian pandangannya gelap. Kami sempat takut terjadi sesuatu di tulang tengkoraknya." Kendati demikian, Jans masih ragu-ragu apakah kepala Hilgers benar-benar tidak apa-apa. "Beruntungnya, dia sudah pulih, dia sudah siuman, tetapi kami masih belum yakin apakah itu ada hubungannya dengan itu. Untungnya, gejala yang dialaminya bukan gegar otak, tapi dia pusing," ujarnya. Dikutip dari skor.id, tanggal 27 Januari tahun 2022. "Untungnya, dia sudah bisa bermain lagi," ujar sang pelatih. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya. Sekian dan salam olahraga.